Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di dalam siri membicarakan tentang Ramadan dan pembinaan keluarga yang utuh dan sejahtera. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah banyak membicarakan tentang hubungan suami isteri, pentingnya menjaga kasih sayang, keprihatinan dan juga mengejar ketenangan hati. Kita telah juga membicarakan tentang kemungkinan wujudnya perbezaan, namun perbezaan itu jangan sampai menggoyahkan rumah tangga yang kita bina. Nah, dalam masa yang sama, perlu kita juga fahami, rumah tangga dan keluarga itu tidak dapat lari daripada wujudnya dua orang tua. Seorang yang bergelar ibu, seorang lagi bergelar bapa. Begitulah hakikat kehidupan kita. Tidak mungkin kita sampai ke tahap yang kita ada sekarang ini, dapat menikmati kehidupan, merasakan nikmat dikurniakan oleh Allah, menikmati kebahagiaan hidup dengan keluarga kita sendiri, bersama pasangan hidup kita, anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita, kecuali hanya dengan adanya kedua orang tua kita terlebih dahulu. Saya mengambil kesempatan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini untuk mengingatkan diri saya sendiri terlebih dahulu dan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama kita mengukuhkan lagi hubungan yang penuh kebaikan antara kita dengan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat 23 surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Yang bermaksud, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan wajibkan untuk kamu itu tidak menyembah selain daripada Dia sahaja, dan Allah juga telah menetapkan untuk kamu melakukan kebaktian dan kebaikan kepada kedua orang tua kamu sekiranya kedua mereka itu ataupun salah seorang daripada mereka telah mencapai usia tua, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada mereka dengan kalimah ah, dan janganlah kamu menengking mereka. Sebaliknya, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang paling mulia. Kita telah melalui banyak saat-saat Ramadan yang indah daripada mula peringkat awal kehidupan kita sebagai manusia bersama-sama sentuhan kasih sayang kedua ibu dan bapa kita. Maka janganlah hendaknya apabila kita telah meningkat dewasa sekarang ini ataupun malah apabila kita telah memiliki keluarga kita sendiri, janganlah sampai kita melupakan sentuhan kasih sayang kedua orang tua kita itu. Ambillah peluang daripada Ramadan ini untuk mengukuhkan lagi hubungan kasih sayang kita terhadap mereka pula. Janganlah kita berkasar kepada mereka. Janganlah pula kita menganggap satu bebanan yang menyusahkan untuk kita berbakti kepada mereka. Bagi mereka yang dianugerahkan oleh Allah peluang keemasan menjaga kedua orang tuanya ketika lanjut usia mereka, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keistimewaan itu. Jagalah dan belailah mereka dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Jagalah tutur bahasa kita walaupun ada kesukarannya, walaupun ada kepayahannya, namun sedarlah bahawa syurga Allah sediakan kepada mereka yang meredakan hati kedua orang tuanya dengan sentuhan kasih sayang. Sebagai penutup, sebelum kita berpisah kali ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya ingin membentangkan satu kisah. Pada satu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuturkan, "Hinalah dia, hinalah dia, hinalah dia." Para sahabat radhiyallahu anhum keheranan lalu bertanya, "Siapakah dia itu yang hina ya Rasulullah?" Lalu diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hinalah dia, seorang yang berkesempatan bersama dengan orang tuanya ketika lanjut usia mereka tetapi tetap tidak berjaya mendapatkan syurga daripada Allah." Subhanallah, mudah-mudahan Allah memelihara kita, Allah memberikan kejayaan kepada kita, Allah memberikan kemuliaan kepada kita kerana kita mampu dan sudi melakukan kebaktian dan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkan kita bersama-sama dengan kedua orang tua kita di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.